Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2571 turut dirayakan oleh masyarakat Katolik di Banjarmasin dengan menggelar Misa Imlek sebagai rasa syukur bersama atas berkat yang diberikan Tuhan sepanjang tahun. Ratusan umat Katolik di kota Banjarmasin khusyuk mengikuti Misa Imlek yang dipimpin Uskup Banjarmasin Petrus Bodeng Timang di Gereja Katedral Jalan Lambung Mangkurat Selasa 28 Januari 2020. Misa sendiri sebagai tanda syukur yang paling tinggi oleh warga Katolik secara bersama-sama atas penyertaan Tuhan saat tahun lalu dan bertemu kembali dengan Tahun Baru Imlek di tahun ini. Rangkaian ibadah yang berlangsung kurang lebih 1 jam ini berjalan hikmat yang diakhiri dengan persembahan kepada Tuhan dan pemberian roti kepada para jemaat. Tidak ketinggalan, sebagai rasa syukur terhadap berkat yang diberikan sepanjang tahun, para panitia yang digagas PDKK Ibu Teresa membagikan angpau kepada anak-anak yang menjadi tradisi di setiap perayaan Tahun Baru Imlek. Uskup Banjarmasin berharap, di momen tahun tikus ini, umat Katolik semakin mensyukuri nikmat dan anugerah yang diberikan agar dapat berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan, agar membuat hidup lebih bermakna. Nilai-nilai yang sangat tinggi dalam iman Katolik, di mana kita tidak saja mengukurin segala berkat Tuhan, khususnya anugerah kehidupan dan kesehatan, melainkan juga rezeki sekecil apapun yang Tuhan berikan, bukan untuk kita miliki dan nikmati sendiri, melainkan untuk dibagi bersama dengan siapa saja, khususnya mereka yang memang lebih membutuhkannya. Dan itulah alasannya mengapa yang mendapat ampau itu lebih-lebih anak-anak, karena mereka lah yang paling membutuhkan perhatian dari orang yang sudah lebih dewasa. Dan saya berharap bahwa perayaan seperti ini ke depan akan lebih bermakna ketika umat yang menghadirinya, baik mereka dari latar belakang keturunan Tionghoa maupun yang bukan, menyadari bahwa dalam perayaan dengan nuansa ini, inti iman Katolik itu dirayakan, yaitu syukur dan kebersamaan dalam berbagi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita pribadi maupun kepada kita bersama. Tidak ketinggalan, dalam perayaan Tahun Baru Imlek kali ini juga ditampilkan barongsai yang mampu menghibur dengan ragam atraksinya. Eko Anggoro, Banjar TV.